Beberapa hari yang lalu, jagat hiburan Indonesia sempat digemparkan oleh berita meninggalnya Elvy Sukaesih karena COVID-19. Dan ternyata itu adalah hoax. Nah, bagaimana penjelasan dari yang bersangkutan? Dan juga, ya ini adalah deretan artis yang memang sempat terkena COVID-19. Kita lihat yuk. Ketemu Umi, Elvy, ya subhanallah, Masya Allah. Orangnya Masya Allah sholatnya, khusyuk banget, saya nungguin sampai di luar, orang yang saya kagumin, Masya Allah. Ratu, Ratu, ini dangdut kita ya Allah, kita sama-sama terkena. Ini ya Umi ya. Si kecil nakal. Iya, musibah yang mudah-mudahan membawa kita malah mendekatkan diri kita. Iya. Di balik ke... ini ada sepasti ada hikmahnya. Pasti. Allah niat buat kita lain. Karena orang kalau dalam ujian insya Allah dosanya juga termasuk diangkat. Amin. Apalagi kita ikhlas. Iya. Akan indah pada waktunya. Insya Allah. Mudah-mudahan keluarga semua diselamatin deh, jangan. Iya. Cukup kita aja. Ya, ya kan, tapi anak-anak kayak aku nih udah ada cucu, ada cicit, jangan sampai deh. Ya, ya Allah, ya Rob, nggak enak banget ya. Ini Allah memberikan kita cobaan pasti karena kita kuat. Amin. Dan, amin, insya Allah. Justru kita makin yakin bahwa semua apa yang kita punya hanyalah titipan. Titipan, betul. Diberikan betul. Kita kesempatan lagi kedua. Amin. Kemarin amin. Kita diingatkan. Apa sih, Iis? Yang kamu cari, kalau saja kemarin kamu saya angkat, kamu saya panggil, apa? Habis. Popularitas, kecantikan, anak-anak, harta, gak ada yang kamu apakah bawa. Apakah kita halo, assalamualaikum sahabat IG, kerabat, saudara dimanapun berada. Tria bersama Umi Elvy, cantik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berita hoax yang entah siapa menyebarkan, Allah dan malaikat menjadi saksi. Alhamdulillah Umi Elvy sehat afiat. Berita hoax Umi Elvy meninggal dunia bohong adanya. Dunia hoax sekarang nih ya? Iya. Dunia bohong, dunia hoax, dunia terbalik-balik. Panggung sandiwara. Dunia panggung sandiwara, dunia pengen bikin panggung. Ah, gak tahu deh gelap. Ya Mi ya, pokoknya begitu. Kayaknya Umi sehat, alhamdulillah. Umi mau ngomong apa coba? Ya udah pokoknya alhamdulillah ya Allah ya Rabb, ini kekuatan doa dari semua yang sayang Umi. Amin. Yang terutama dengan izin ya Allah ya Rabb. Tapi jangan yang lain, jangan ngerasain kayak Umi kayak gini ya. Jangan sehat semuanya. Oke. Amin. Ya. Sampai ketemu lagi. Tolong sampaikan berita yang baik untuk semuanya. Doa yang baik. Tuh kan ceritanya cuman hoax doang. Alhamdulillah ya Bunda Elvy sekarang sudah kembali ke rumah. Mudah-mudahan segera sehat seperti sedia kala. Dan begitu juga para artis yang saat ini sudah kembali sehat. Oke, Anda pun jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan patuhi protokol ya yang akan membebaskan kita dari rantai pandemi ini. Mudah-mudahan bisa segera berlalu dan segala sesuatunya bisa kembali seperti sedia kala. Akhirnya kita sampai di ujung acara dan saya dirasa kita harus undur pamit. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk terus nonton A Celebrity setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 cuma di mana? Elsinta TV.